Selamat siang semuanya. Terima kasih, ini pertama kali saya hadir dan menjadi pembicara pertama di TEDxITS, luar biasa sekali. Saya akan memulai presentasi saya dengan pertanyaan, what if? Bagaimana jika? Bagaimana jika merupakan satu pertanyaan mengenai angan-angan, mengenai suatu impian, suatu alternatif, what if, suatu harapan. What if we can change the world? What if we can make the world better? Kalau misalnya pertanyaan tersebut menjadi kenyataan, apa yang terjadi? Nah, pertanyaan ini merupakan suatu keinginan. Dan bagaimana cara melakukannya? Ini saya sedang berusaha untuk merubah slide saya menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu kita lihat dulu apa yang menjadi kondisi di sekitar 2 tahun ini. Kita tahu, selama 2 tahun ini terjadi pandemi. Apa yang terjadi di pandemi? Kalau misalnya kemarin, 2 tahun ini, what happened to us? Kita harus di rumah. Kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga kebersihan kita. We wash our hands every day. We bring our own hand sanitizer. Kemudian kita memakai masker. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? 2 tahun ini menjadi sesuatu yang merubah gaya hidup kita. Tetapi kita melakukan itu, mungkin kita sadar, mungkin juga tidak. Apa yang berubah? Yang berubah merupakan perilaku kita. Operator apa bisa membantu saya? Untuk berikutnya, tolong. Nah, perubahan perilaku sendiri ternyata bisa memberi impact yang sangat besar. Mengapa dari pandemi sekarang bisa menjadi endemi? Karena adanya perubahan perilaku tersebut. Perubahan perilaku ini ada 3, yaitu perubahan yang natural. Anda bayangkan, ketika kita misalnya masih bayi, ya, natural change. Natural change itu kalau misalnya kita bayi, kemudian kita mungkin tidak ada yang ingat, gitu ya, kita belajar untuk berbicara. Kita belajar untuk merangkak, untuk berjalan. It's a natural change. Kemudian ada plan change, sesuatu yang diatur. Dengan adanya aturan, dengan adanya regulasi. Sederhana saja, misalnya nih, dalam satu jalan raya, kemudian kita ingin menyeberang dari satu jalan ke jalan yang lain. Mungkin pertama kali yang kita lihat, jalannya itu misalnya terang ya, kita melihat, mencari zebra cross. That's plan change. Itu yang merubah perilaku kita. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah readiness. Readiness to change. Ini yang diharapkan. Artinya apa? Itu adalah keinginan kita untuk berubah. Kita sadar bahwa hal itu tuh benar, hal itu baik, dan kita yang merubah. Kita yang merubah diri kita sendiri. That's readiness to change. Mengapa Bapak Presiden kita mulai mengatakan bahwa kita boleh membuka masker di tempat. Bukan berarti bahwa penyakit ini tidak ada, ini masih ada. Bukan berarti bahwa semua bebas, bukan. Tetapi kita siap, we are ready to change. It's readiness to change. Kita siap menjaga diri kita sendiri, kita tahu
kapan waktunya kita menggunakan masker dan kapan tidak, itu semua kembali ke diri kita sendiri. Bukan karena regulasi. It's our own self-consciousness. Oke. Okay. Next slide, please. Setiap yang kita lakukan, segala hal kecil, sebagai contoh tadi memakai masker dan lain itu, itu merupakan langkah yang mungkin sederhana, tidak begitu ngefek gitu, buat kita. Tetapi itu sangat berpengaruh buat orang lain. Kemudian, kalau misalnya kita terapkan itu, sederhana saja ya, ke sehari-hari kita. Sebagai contoh, jika ada tempat sampah, ada opsi apakah kita akan membuang sampah kita ke tempat sampah tersebut, atau kita akan membuang di lantai, atau kita menyimpan sampah kita, mungkin tempat sampahnya itu tulisannya tempat sampah khusus plastik. Sedangkan yang kita bawa ini bukan plastik. Ada beberapa opsi seperti itu. Apakah kita akan menyalahkan tempat sampahnya? Ada beberapa kasus, misalnya nih, ada kejadian yang di Mandalika kemarin ketika ada ini balapan, banyak sekali penonton yang dia membuang sampah langsung ditaruh situ, padahal di tempat sampah juga ada dengan alasan macam-macam, tempat sampah jauh apa segala macam gitu. Ada lagi yang beralasan bahwa kan nanti ada cleaning service-nya yang membersihkan. Perilaku yang seperti ini yang apa? Sudah saatnya ini buat dirubah. Karena apa? Ini tidak ada self-awareness-nya. Why? Karena tempat sampah dan lainnya itu bukan salah mereka. Tidak ada tempat sampah pun, kalau kita misalnya aware, kalau perilaku kita bisa berubah, maka ada atau tidak tempat sampah tidak akan mengganti perilaku kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Sederhana saja. Kemudian, kalau misalnya kita menanam satu tanaman, kita membuat itu tumbuh. Mungkin dalam 1-2 tahun kita tidak akan melihat. Tapi Anda bayangkan kampus kita di ITS ini, dulu ketika saya masih muda, saya belum tua juga sih ya, tetapi ketika saya dulu datang ke sini, awal pertama kali melihat kampus ini, tidak ada namanya pohon yang hijau. Karena perubahan perilaku, karena keinginan untuk menghijaukan, mendinginkan kampus ini, sehingga terjadilah kampus ITS yang seperti sekarang ini. Anda bisa lihat sendiri sepanjang jalan Anda masuk dari gerbang depan, dingin. Siang pun dingin, walaupun di beberapa tempat masih ada yang panas. Perubahan perilaku ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini ada di Anda. Anda yang harus berubah. Saya harus berubah. Kampus kita harus berubah. Kampus kita melakukan perubahan dengan program kerja. Dalam program kerja yang kita sebut dengan Smart Eco Campus, kita tidak hanya melihat yang fasilitas. Kalau kalian ada di sekitar kampus, gitu ya, kalian melihat ada tempat sampah berbagai macam. Mungkin tiap unit departemen memiliki berbagai macam tempat sampah. Sehingga kita tidak, okay, itu sudah ada tempat sampah. Di Smart Eco Campus, kita ingin kalian membuang sampah. Bukan mengadakan tempat sampahnya saja, tetapi membuang sampahnya. Perilakunya ini. Kita ingin kita yang berbuat baik. Bukan karena kita harus ada sesuatu yang baik. Kita ingin melakukan sesuatu yang baik.
Just a small step. Just a small step. But it can lead to a bigger leaps. Jadi sederhana sekali. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi. Kalau